Ada kebakaran lagi, guys. Kenapa dah? Ini SD kita kebakaran ini. Mana ini? Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan gue Doni yang bernama di channel Doni Poo. So welcome to the game City Skyline episode ketiga di kota Purwokerto. So welcome guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan selalu diberikan kesehatan yang melimpah. Dan ya, kali ini kita akan melanjutkan perjalanan pembangunan kota kita yang tercinta ini. Dan di mana kita kemarin sudah membangun taman hiburan atau disebut juga ikon ya. Ikon pertama di distrik Purwokerto 1 ini, guys. Jadi, kita selanjutnya akan mencoba memperluas ekspansi kota kita lagi. Dan ya, ada apa dengan masalah listrik dan air, guys? Oh, listriknya kurang. Kita penuhin dulu bentar. Karena masih 100% kita paksa jadi 50. Dan untuk waternya, water available-nya kurang ya. Ini sebelah sini ya. Apakah kita harus mengambil dari sana juga nggak bisa, guys. Sementara kita pakai air ledeng lagi, atau air ledeng. air ini maksudnya air sumur. Ngebor ya. Di sini kita bor lagi. Sebelah mana, guys, enaknya, guys? Sebelah sinilah yang lahan hijau ini. Lahan hijau ini biasanya kan airnya ini ya. Mengalirnya masih jernih. Listriknya udah dapat kah? Udah. Oke, udah. Untuk listriknya 61. Masih kurang. Ini ada kebakaran lagi, guys. Kenapa dah? Ini SD kita kebakaran ini. Mana ini petugasnya ini? Lagi-lagi kita kebakaran lagi, guys. Belum apa-apa udah kebakaran terus. Foto dulu. Mana ini petugasnya ini belum datang-datang. Tuh udah datang. Sebelah sana tuh. SD kita kebakaran. Kita akan coba cek jalan ini. Ngomong-ngomong jalan ini macet ya. Ya, macet sekali benar. Jalanan sudah mulai macet. Kita coba ekspansi daerahnya menjadi sebelah sini, guys. Masih menggunakan jalan berpasir. Kita coba merambah-rambah lagi. Sebelah sini kita buat lagi.
yang kurang satu lagi daerah apa? Daerah perbelanjaan ya, sebelah sini mungkin kita akan kasih. Daerah sini aja. Ini nanti jalan gede ke sana ya. Kita bikin dulu. Jalan gede ke sana. Terus ini kota kecil sebelah sini. Bisa dibilang ini adalah apa namanya? Ini juga nanti kayaknya ini ada resource-nya deh. Ini ada resource-nya kayaknya, kita cek dulu. Enggak ada kok, aman. Kirain ada resource apa gitu kan. Ore atau apa kan ya. Sebelah sini kita bangun. Ini kalau perlu, kalau jalan sini nanti kita gabungin. Ini jadi juga jadi jalan gede ini. Sebelah sini kita buat terobosan aja kali ya. Udah cukup. Kok kotak-kotak bang ya? Simple dulu guys, biar ini memangkas anggaran. Tuh kan masih butuh banyak banget nih. Koalnya kurang. Apa-apanya masih ini guys, masih pelan-pelan dulu kita ya. Listrik kita juga semakin apa? Semakin pesat naiknya. Ini jalan utama kita mungkin akan gedein sekarang ya. Karena mengingat kota kita semakin besar. Dan mengingat warga kita masih ngomong-ngomong ini nggak bisa ya, ini ada polisi sama tentara di situ, so di sini pasti akan jadi kemacetan yang luar biasa. Nggak apa-apa dulu guys, nggak apa-apa dulu, nggak tuh, ini kita delete aja, fix kita delete. Sorry, batuk. Terus kita akan buat lagi jalan untuk ini guys, untuk renovasi ini, kantor polisi sama kantor polisi ini kita jadikan satu di sini. Oke, biar nggak macet di sana. Kita gabungin juga sebelah sini. Oh, nah, udah jadi. Oh, udah 29.000 aja guys uang kita guys. Padahal baru dikit banget lah gua. Oh iya, listriknya di sana belum ya. Hampir lupa gua. Untuk listriknya kita sambungin aja dari jalanan sini ya. Kita jumper ke sini guys. Oke, mantap. Ayo masuk. Oke, udah masuk listriknya. Ngopi dulu. Dan ya, gua juga belum membangun ini guys. Cemetery atau tempat makam ya. Tempat makam kita bangun di sebelah sini aja. Ini kita buat sini dikit. Ini sedikit. Cemetery di belakang taman kali ya, nah di sebelah sini. Cemeterynya kita bikin di sebelah sini. Udah jadi. Kita kasih pohon-pohon dulu.
pohon-pohon ini. Kita kasih pohon-pohon dulu. Oke, udah jadi ini sebelah sini belum? Biar ini ya, biar terlihat apa? Asri gitu sebelah sini. Simetrinya ya, guys ya. Simetrinya biar terlihat asri enggak. Depannya juga perlu dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Udah cukup simetrinya sebelah sini. Gimana guys, kalian suka nggak guys? Ini ada apa ini di sini, kekurangan pekerja kah? Iya guys, kekurangan pekerja, mereka terlalu jauh dari sini ke sini guys. Wah, macetnya ini guys, udah sampai sini loh macetnya loh. Kita buat jalan pintas guys, kali ini kita akan membuat jalan pintas. Jalan pintas di mana jalan itu hanya bisa masuk, nggak bisa dibuat bikin keluar. Jadi dari apa? Dari tol. Nah, ini dari tol. Kita langsung masukkan ke sini ya. Untuk para apa namanya? Para truk. Apakah bisa kah? Oke, bisa kok. Nah, ini bisa. Ini tuh truk-truk perusahaan ini biar bisa langsung masuk ke sini. Biar nggak macet jalannya ini yang sini. Gimana, guys? Oke, udah apakah udah mengurai kemacetan? Sepertinya belum. Dan masih kekurangan pekerja ini. Kekurangan pekerja apa sih? 16 orang. 16 orang dan warga kita sepertinya udah kerja semua ya. Dan belum ada peningkatan juga untuk warganya. Ini udah kita sempil ke sini. Ini loh masalahnya, truk yang ke sini itu biar bisa masuk ke sini cepat itu nanti kita bikin jalan layang kali ya, set gitu kan. Tapi nanti ya, kita masih 3000 penghasilan per. Oh iya, gua belum lupa, belum naikin ini guys, mengatur apa, mengatur budget pajak kita buat 11%. Oke, 11% biar pemasukan kita semakin ini ya, semakin GGWP. Dan ya, ini sebelah sini udah ada simetri, kita coba ada nggak yang lewat sini nanti. Drama kemana ini? Ini bisa sampainya lewat sini loh. Ada yang mau lewat sini kah? Sambil cek. Kalau ada nanti kita ikutin. Sepertinya nggak ada. Masih terjadi kemacetan ini di sebelah sini ya. Kemacetan yang tidak bisa diurai, guys. Kenapa terjadi kemacetan? Karena mereka yang mau kerja ke sini. Oh iya, gue salah satunya punya poin lagi sebentar.
kita bikin apa ya? Biar nggak macet loh guys. Macet banget nih. Bagi kita ini kita putus, nanti mereka biar masuk keluarnya lewat sini. Coba ya. Hop. Macet lagi enggak? Masuk keluarnya lewat sini. Agak jauh, biarin. Biar enggak terlalu macet. Kalau perlu nanti kita putar lagi ke sini. Biar muter dulu kalau mau masuk. Edukated kekurangan pekerja, guys. Oke, udah agak berkurang belum? Masih belum berkurang kemacetannya. Maybe next kita akan coba mengurai kemacetan itu ya. Dan ya untuk game kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Dan ya ini ada yang lewat sini, kita ikutin juga. So teman-teman sekalian, begitulah episode ketiga kali ini kita sudah membangun cemetery, kuburan. Dan kita juga sudah memperluas sedikit ekspansi dan memperbaiki jalanan yang agak macet, tak belum 100% perbaiki sebenarnya ya. Dan mungkin next video kita akan coba fix sing lagi. Dan untuk episode kali ini Purwokerto kita cukupkan dulu sampai di sini. Thank you yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, guys. Gua Donian pamit. See you next video.